Yang saya hormati PJ Gubernur NTT yang diwakili oleh Bapak Wakapolda TNI dan Polri beserta unsur-unsur pendukung lainnya untuk melaksanakan apel gelar sekaligus mengecek kesiapan semua unsur untuk menghadapi kunjungan dari Presiden RI yang memang sudah nanti tibanya khusus untuk di Kota Kupang besok. Namun persiapannya kita sudah mulai dari sekarang. Mengenai sasaran ini sangat fleksibel, jadi kita sifatnya dinamis. Memang ada beberapa titik yang sudah kita ketahui akan dikunjungi, tapi kita tetap siap sesewaktu bisa ada perubahan-perubahan. Yang dilibatkan. Nah, kalau jumlah personil karena kondisi sasarannya yang berubah-ubah, ya kita menyiapkannya seluruh satuan TNI yang ada dan Polri yang ada di jajaran daerah kegarnisunan Kupang ini sudah siap semua. Berarti kan ada lebih dari 3.000 pasukan. Itu lebih apabila kita harus libatkan semua, tapi ini tergantung sasaran yang ditentukan nanti. Terpadu, ada sistem ring luar, tengah, dan dalam. Jadi memang kami dengan Polri menyiapkannya bukan hanya sekedar sasarannya saja, tetapi kondisi sekitarnya juga, karena memang kondisi kebiasaan Bapak Presiden pun akan dekat dengan masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.